Selamat sore Bapak Ibu. Ini baru pulang kerja dan mau masak. Ya, apa saja yang kita bisa panen dari pekarangan rumah. Hari ini kita mau panen tomat. Kok tomat tuh? Terong. Terongnya udah bisa dipanen. Ini buahnya. Ini buah terong pertama. Ini dia buahnya. Berapa pohon terong di sini? Panen. Terongnya unyu-unyu ya, kecil tapi ya lumayan lah. Ini mungkin karena baru buah pertama. Kita mau panen dulu. Ini lagi. Ini nanam terongnya kecil-kecil gini, mungkin cabai rawit. Selanjutnya apa lagi yang bisa dipanen? Nah, ini dia cabainya udah merah-merah. Ini kita bisa petik cabainya. Yang merah-merah saja. Cabai merah. Paling subur dan bagus kelihatan. Buahnya juga lebih besar-besar. Ada serangan tawon, saudara-saudara. Jadi kita harus usir cabenya. Besar-besar sekali, bagus sekali. Kita ambil yang merah-merah saja. Sudah ada tomatnya juga di sebelah situ. Satu tomat. Besok pagi juga mau buat nasi goreng. Kita mau panen sawir.
Nah, apalagi yang kita habis ambil untuk karena terongnya kita mau buat apa itu namanya balado terong, sambal balado terong. Kita mau ambil kemangi. Depan rumah. Jadi, supaya lalapannya lebih maknyus kalau orang bilang. Kita bisa panen yang muda-muda. Kalau di pasar itu segini kurang. Kalau kita belanja segini ini udah 2.000 ini. Jadi ini kita nggak perlu beli. Dan kita nanti bisa panen berkali-kali. Ini pohonnya udah besar. Ini dan sebenarnya kalau sudah ini hanya masih menunggu. Jadi ada cabai juga di sini. Cabai. Ada tomat di sini. Nah, ini masih berbuah tapi masih nunggu. Ini buah-buahnya juga ini. Calon buah. Nah, ini ada tomat stroberi. Tomat stroberi. Tomat cherry namanya. Ada juga di sini. Nah, ada 3 pohon tomat cherry, ada 3 pohon tomat yang besar. Nah, kira-kira itu yang kita panen dari ini. Jadi kita mau buat balado terong atau balado atau lalapan terong nanti. Sudah ada cabenya di dalam. Nanti tinggal nunggu atau tinggal ambil tomatnya saja. Oke. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan menginspirasi, jadi bisa memanfaatkan kebun di pekarangan rumah. Lahan terbatas tapi tidak mengurangi lahan terbatas, tetapi kita bisa tetap menanam sayur di perumahan atau di kota. Kalau orang bilang ini urban farming, jadi ya itu dia. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Salam. Nah, ini dia hasil yang kita panen tadi. Ini ada cabai. Ada kemangi. Dan juga ada sawi pok choy. Atau pak coy, sawi pak coy. Dan tentunya ada terong. Ini terong ini, ini bisa dinikmati dengan kulupan. Ini semua